Dahulu sewaktu kita masih duduk di pondok pesantren Darul Mustofa Tarim, ada seorang teman kita yang belajar yang bernama Muhammad bin Ali bin Ali Al-Aidarus. Meninggal dunia sewaktu dikabarkan kepada Habib Umar. Habib Umar bertanya, "Hal shallaital isya ma'ana?" Apakah dia salat isya tadi berjamaah bersama kita? Maka kita jawablah, "Ya Habib." Akhirnya apa? Habib Umar mengatakan, "Madmun, Muhammad Ali madmun." Ya, dia sudah mendapat jaminan. Nah, orang yang sholat isya berjamaah seakan-akan apa? Ya, bangun ya setengah malam. Orang yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat satu malam subuh. Jadi meninggalnya ya dalam keadaan menuntut ilmu, meninggalnya ya dalam keadaan dapat jaminan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.